dulu zaman Gus Dur jadi presiden, ada namanya Menteri Otonomi Daerah. Karena apa? Ingin menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah. Hari ini semuanya serba sentralistik pusat, hanya bupati, wali kota, hanya gubernur. Semuanya serba sentralistik. Anggaran disentralkan, APBN 80% pusat, 20% baru di daerah. Ini boleh kalau ada menteri yang bantah boleh. Saya wakil ketua DPR juga tahu data, sama-sama tahu data. Soalnya yang debat siapa yang membantah orang lain. Ya kalau kamu debat sama saya ya kamu harus bantah. Jangan minta tolong orang lain untuk membantah sama saya. Betul nggak betul? Jangan pernah ngaku pemuda kalau kamu bersembunyi di balik ketiak para opa-opa yang lain. Opa-opa bukan yang lain. Nah, karena itu sangat aneh. Kok ada ya yang enggak bisa dititipi kok menitipkan pesan. Tidak boleh ada sejarah terulang. Kita hanya mendorong mobil mogok dan ketika mobilnya jalan kita ditinggalkan, say hello goodbye, ditipu kembali lagi terjadi seperti yang diamanatkan Ki Hasyim Muzadi, permakuran beberapa waktu yang sama.